Ke saya bagi tahu korang siapa boyfriend saya. Tak perlu, tak wajib. Tak dapat benefit. Macam tu. Tak dapat benefit kalau aku tunjuk. Faham tak? Saya tunjuk siapa boyfriend saya tak dapat benefit. Tak berbalik aku tunjuk orang. Orang. Bukan dapat apa pun. Saya mana tanya siapa nak tengok awak. Saya je nak tengok punya style. Tengoklah. Amoy kan dah. Tak damai lah. Ya betul lah tu. Betul lah tu kan. Kan. Tapi saya dah lama. Saya memang lama tak live Instagram ni. Dulu saya rasa live saya, hidup saya memang suka live. Tapi live dekat Bigo je lah. Bucu-bucu guys mesta. Nak jadi boyfriend Mira kelebihan tahan maki. Tak apa, saya dah ada boyfriend. Boyfriend saya dah cukup. Cukup baik. Tapi korang, tak semestinya saya maki korang ni dekat boyfriend pun saya kena maki tak. Dengan boyfriend saya tu saya respect lah. Takkanlah saya nak maki. Saya kena layan baik-baik. Korang tak pernah nampak kan saya layan orang baik. Saya akan layan orang baik. Iaitu boyfriend. Pasangan saya lah. Dengan dia je lah saya layan baik-baik. Dibelai-belai, dimanja-manja. Takkanlah dengan korang pun aku nak belai-belai. Menyelambat lagi. Macam mana korang belai layan girlfriend korang baik, pasangan korang baik. Macam tu juga saya. Boyfriendnya yang sendiri akan tahu. Ya, dia dah tahu dah perangai saya macam mana. Sebab dia dah lepak gagal saya, dia dah tahu saya punya cara layan orang macam mana. That's why lah dia boleh accept saya. Kenapa cakap macam tu, tengok you okay je. Tak. Saya kalau dekat luar, saya kalau ada lelaki kat table tempat lepak saya, perangai saya ni akan nampak agak kasar. Agak nampak agak biadab, agak kurang hajar. Sebab saya ni, salah satunya saya ni susah nak lepak dengan lelaki ni memang macam macam saya cakap, korang tak faham lah kenapa saya cakap macam gini. Tak apalah, nanti satu hari korang akan faham kenapa saya berkasar dengan lelaki, kenapa saya layan lelaki kasar. Mungkin one day you guys akan nampak kenapa. Nanti saya akan bercerita lah, saya akan huraikan lah ungkapan kenapa selama ni saya, kehidupan saya ni, bila berkawan dengan orang ni, saya kasar dengan lelaki. Saya layan lelaki memang macam kurang hajar. Ada sebabnya, bukan tak ada sebab. Sebabnya takkan saya nak cakap dalam ni. Tapi tak adalah, tengok jugalah. Kalau orang tu respect kita, kita respect dia juga. Saya takkanlah kurang hajar dengan dia sampai bila-bila. Macam gitu. Sama lelaki-lelaki yang enggak kenal itu kasar, enggak apa-apa. Ya, betul. Betul. Depends lah. Depends on you guys lah. Layan kita orang macam mana. Saya paling pantang kalau orang lelaki layan perempuan kasar. Kau akan tengok kasar aku macam mana. Lagi macam sial. Sampai kau pun menyigap dengan aku. Macam tu. Dia kasar dengan lelaki sebab supaya lelaki tu tak suka dia. Sebab dia setia pada satu, betul tak? Itu pun betul juga. Tapi saya susah. Saya tahu kenapa. Aku ni kasar dengan lelaki. Layan lelaki kasar gila babi. Sampai maki hamun, hina bagai semua. Tapi orang tu boleh suka kita. Kenapa? Saya tahu kenapa. Oh, orang kacau you sebab cantik lah dek. Tak. Memang kasar dia ni. Tapi dia okey je. Tapi itulah kenapa eh. Kita layan orang kasar. Dah cukup kasar. Saya rasa saya layan dia dah cukup kasar. Pelat pula aku. Dia kasar. Saya rasa saya layan orang dah cukup kasar. Tapi lelaki tu macam bodoh. Kadang-kadang budak-budak lelaki ni macam bodoh. Kau dah nampak perempuan lelaki kau kasar ni. Faham lah, orang tak suka kau. So kau tak payahlah nak beria-ria bagi effort kat orang tu. Tapi si nampak bodoh. Saya honestly, saya kalau tak suka, saya cakap memang saya akan layan agak kau hajar. Saya akan, sebab saya tunjuk memang saya tak suka. So kau jangan tunjuk yang kau punya effort kat aku macam tu.
Gak apa-apa lah, mau gimana Kak, asalkan laki-laki itu sendiri yang suka ada, asalkan Kak Sarah, apa benda bahasa ini, aku gak ngerti. Ada orang Selangor ke KL? Saya orang Johor, tapi lidah saya ini kadang, yelah kita kan kalau bercakap banyak, alio dalam mulut kita ni akan bertakung. Saya ni sangat susah nak telan alio. So kadang-kadang cakap tu macam, macam pelat-pelat macam tu lah. Pak Aman kan bodoh, Pak Aman lain. Sebenarnya laki ni, dia lebih suka orang yang show diri dia yang sebenar. Bukan kekuat and cover-cover. Faham tak perempuan-perempuan? Oh, maksudnya saya tak boleh tunjuk diri saya yang sebenar lah. Saya kena jadi fake kan ni? Oi, luar perasaan ke? Panjangnya uraian dia. Kalau dah cewek enggak suka amal laki tu, ya buat apa baik-baik banget. Nanti salah faham dia. Bahasa apa tu? Bahasa apa tu? Saya tak faham bahasa awak tu bahasa apa. Lah, tapi saya suka tunjuk diri saya. Saya tak suka jadi orang yang fake. Sebab tu, salah satunya saya tak suka jadi fake. Saya tak suka tunjuk bukan diri saya. Tapi kalau orang tak kenal lah, takkanlah kita tak tunjuk. Tapi orang kalau dalam kenal, dia akan tahu perangai saya macam ni. Lama tak nampak nama Alif ni siapa? Waalaikumsalam. How are you? Faham tak? Dia kalau kalau kita tak kenal, kenapa kita tak tunjuk perangai tak kita kan? Hai. Hai, macam lain je owner dia ni. Sebelah ni, sebelah. Ini bukan tuan dalam Instagram Abu Hamba ni. Baik kat sebelah. Hai. Ramai lah bang kedai. Korang boleh datang dekat Futeng Johor Bahru dekat sebelah Banafe Village. Tempat sempoi lawa, boleh enjoy, boleh. Masya Allah. Terima kasih Amira. Semoga dimurahkan rezeki. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Amira ni lawa dalam ni dalam live. Depan-depan seleki kan bang, saya tahu. Tak lah, kalau kat depan-depan macam puteri lah, macam princess gitu. Main dah sini. Main sini, dah nampak muka kita ni sidai-sidai. Muka-muka toge, boleh suruh aja dari sini, lambat lagi. Apa? Saya kat rumah. Kat rumah bang, nanti boleh okay, buka, okay. Boleh datang. Mak sihat. Mak sihat. Mak sihat? Alhamdulillah sihat. Dia pergi kerja waktu malam. Okay, cakap mak abang tak balik tau malam ni. Nanti dia tengok anak-anak. Lah? Hai, ibu. Lah? Macam nak kena sepak je. Oh, ganas. Mira kan memang kasar bang. Ya Allah. Yelah, tahu. Mira kan mantul. Mira kan mantul. Janganlah cakap macam tu bang. Bang. Tak dengar. Ha. Dekat Futeng ada sate. Ada sedap gila. Seterusnya macam idam abang. Idam lah abang nak jual sate. Nak apa? Nak kambing ke, nak babat ke, nak ayam ke, nak chicken ke, nak mutton ke? Abang lah yang jual sate. Kan? Yalah awak nak apa, nak sate apa? Sate apa dia? Boleh COD ke? Ayam, daging, kambing dan babat. Tak, boleh COD ke? Tak dengar apa? Boleh COD ke? COD? Boleh. Hantar mana? Nak pakai DHL ke? Nak pakai JDEC paling murah. JDEC ke? JNT ke? Nak pakai Asia apa? Yang Asia Go ke? Asia Ride ke? Saya tak mampulah. Tak mampulah pakai Foodpanda. Boleh. Amira duduk mana? Rumah kat mana?
Yeah, ni macam ni, kalau dalalan ni memang tak boleh cakap lah abang. Oh tak boleh. Okay, PM, PM. Dalalan ni memang tak boleh cakap. Betul lah, betul. Nanti ramai. Macam-macam makanan sampai. Mira, nanti Mira nanti sampai macam-macam makanan sampai. Cendol lah, ABC lah, cikong. Kalau bagi tahu rumah kat mana, macam-macam makanan sampai lagi. Dalam tak makan sate aku. Kan bagi tahu kat sini memang lain jadinya. Bukan yang abang nak orang lain datang. Tapi Amira ni memang sama dia. Tengok kat IG macam kaya gila babi. Lifestyle gila babi. Kaya . Memang sama dia ke macam mana? Lain-lain kaya ke macam mana? Aduh. Mana ada abang? Saya seorang. Tak adalah. Ada sikit macam riak lah. Macam riak. Saya seorang manusia yang hidup sederhana. Tak kaya. Masya Allah. Kita kan bekerja sendiri. Cari duit sendiri. Itu hasil titik peluh saya. Ambilnya. Bukannya menggunakan dia orang apa ke. Bukan anak sambal dia abang. Mak saya pun kerja government. So tak mampu. Dahlah cakap mak dah boleh retire lah. Tak cakap mak dah boleh retire awal. InsyaAllah cukup ni. Abang meniaga sini insyaAllah cukup. Cukup. Tiba. Tak ada apa main ni. Tak ada apa main ni. Dia baju orang lah. Tak ada orang nak. Minta-minta kena maki fee je bang lah. Bagi ni. Lawa pakai cermata . Nampak ni lah abang nampak bodoh-bodoh. Nampak-nampak bodoh . Tu memang lelaki comel . Ya saya gigi tahu. Gigi awak rata . Kenapa gigi saya jorang? Abang yang lebih-lebih bang. Abang naik sini apa motif abang nak cakap ada orang saya? Ha, baik abang buat kerja abang kat kedai. Tak dengar Amira jajak apa? Ambil take over ke apa ke? Janganlah nak membahang gigi saya ke. Saya tahu lah gigi saya di zarak. Zarak. Gigi dah cantik lah. Gigi cantik. Alah cantik. Lah. Kata gigi abang baik. Cantik yang gigi dia. Cantik. Boleh screenshot gigi tak? Baik. Dia datang. Habis. Masya Allah. Apa sahabat? Sahabat orang-orang ni lebih lain tu. Awal yang lama ni Masya Allah. Habis. Duduk kat seorang? Saya dengan bini aku ada. Duduk lah. Meriahkan kedai. Kenapa? Kenapa? Okay, sate, ada western goreng-goreng, sok eko. Kau ada WhatsApp? WhatsApp. Kejap eh, Mira. Bungkus ke, bang? Mira nak sate apa? Daging babat. Boleh, berapa? Alhamdulillah, bang. Tak ni, ada apa tu? Ada WhatsApp dah. Abang tak kawal? Babat yang mana? Masak-masak. Panas ada? Ada. Semua ada bang? Alamak Fik sini Fik. Handphone dia tengah ni. Kelat. Amira sorry. Ada kawan datang. Sekejap ya. Hold a second. Bukan ni ada orang tolong promo. Dia tengah apa tu? Chill. Bawa. Makan sini bang, panas-panas dah. Jauh pula Dia dekat ni lah. Yelah rumah. Aku pun tengah serabai ni keluar je. Jepun kau tengok. Jepun pun tak sempat cari. Jauh. Macam ni Jepun. Itulah jauh. Dia pakai dekat yang tempat berasal ni ambil info tank. Ni, kena isi ni. Nampak terubur ke? Tapi sekarang ni bagus dia. Dapat semua dulu pi. Yang kita kasi dulu ni dapat dulu semua. Buat ni. Sekarang kalau masuk vendor dia dah gigit kita. Nanti terkejut habis. Nanti dulu. Bukan masa gerai-gerai ni yang ada ni. Faham tak?